Ya Allah, tapi dalam muka aku tiga. Ni, tengok ni. Ni ha. Eh? Bising-bising ni. Kena serang ular. Opa, tolong opa. Tolonglah. Ha, Ros, bawa air sebesit. Baik, opa. Air? Nak buat apa, opa? Nak tangkap kela katu. Ih, katu-katu. Ulat tu namanya kela katu. Kalau ada banyak, tu tandanya nak ribut. Oh. Dia orang tak keribut. Ha, taruh besin bawah lampu tu. Ha, sini kak. Sini-sini. Sini kak, sini. Yelah. Tutupkan lampu tu, Ros. Ha, kak. Tutup lampu, kak. Tutup lampu. Cepat, kak. Jangan marah, kak. Buat apa kesian? Siapa suruh dia kacau kita? Betul juga tu. Opa, kenapa katu ni masuk air? Dia memang suka cahaya. Itu pun tak tahu. Memang tak tahu. Kita kan budak-budak lagi. Akak, dia datang rumah kita je ke? Rumah orang lain dia tak pergi. Mana akak tahu? Itu pun tak tahu. Apa benda ni? Tolong, mama, tolong. Pandailah kau. Nanti banyak lagi masuk. Tapi... tapi semua dah tutup. Macam mana dia masuk? Hai, tak nampak tu. Tengok tu. Ai, sejak bila rumah kita ada lubang? Ipin, betul lah opa cakap. Dah nak ribut. Alamak. Kerja sekolah belum siap lagi. Ha, siapkan cepat. Tapi gelaplah, kak. Ha? Dah terang. Siapkan je, adik-adik. Siapa nak sapu ni? Keluarlah! Pergi! Pergi!
Keluarlah degilnya. Pergi. Degilah kata ni. Aku kata pergilah. Kata! Ipin, cepat Ipin kejar dia. Jinseng sudah berjaya. Saya akan jadi terkenal. Marvelous, marvelous. Apa tu? Tak ada apa-apa? Alah, bagilah kita orang tengok. Boleh lah. Saya jumpa. Apa-apa? Ikan berkaki! Tengok-tengok! Apalah kau ni? Ini berudu. Anak katak? Mana ada? Ini ikan lah. Tengok, banyak lagi. Banyak ni berudu. Yang ni ada tangan. Saya punya, saya punya! Itu telah kata. Cuba bau. Busuk. Kata kecil. Tangan, kaki. Betul lah. Kan aku dah kata berudu tu kata. Upeng, dia lari. Cepat kejar balik. Cepat Upeng, cepat. Isan, ada tak? Sana. Kacau lah. Sikit lagi nak dapat. Sini. Dapat apa? Aku dapat. Dapat apa? Tengok ni. Tengok. Nampak kan? Tak ada apa-apa pun. Ni tengok ni. Nampak? Geli. Keluarlah. Telah aku. Sini. Mana belakang aku ni? Kau nampak tu? Yeay! Saya punya! Mimi! Bagi balik! Aku punya! Apa hal tu? Entahlah dia orang. Kau dah ada benda nak bawa besok? Belum. Ah,
Mari ikut aku. Kita cari laba-laba. Lagi senang. Mana ni main? Kata senang. Carilah betul-betul. Main-main. Berpatung. Dah depan mata, lagilah senang. Dia terlepas. Cepat. Kejar. Kita cubalah ni. Jangan gerak. Satu. Dua. Ya. Cepat kejar. Alah, dah terlepas. Nak buat macam mana? Bukan senang. Hai? Bukan tadi kau cakap. Ipin, Ipin. Kenapa ni janji? Dua, tiga, mentadu, mentada. Mentada sudah tada. Hai? Tadi kan ada. Tadi? Okey. Sekali lagi. Mentada, mentadu. Macam mana saya tidur? Saya, Jarjit Singh. Betul! Pandai dia bertanda! Eh, pencuri! Ish, kesian! Tak apalah, saya ada ini berudu. Kamu buat apa sini? Kita orang tengah cari lagi ni. Tak dapat-dapat. Tepat-tepat. Saya balik dulu lah. Yelah. Itu laba-laba tak mau kah? Main! Ada ni, ada! Cepat-cepat! Tepi. Aku dah ada. Balik dulu . Kita orang punya? Alah, kejap lagi dapatlah. Senang je. Bye. Kalau tak ada, tangkap je nyamuk. Mana ni? Upin, tengok tu. Selamat pagi semua. Semua ada bawa apa yang cikgu suruh? Ada, cikgu. Bagus. Letak atas meja ni. Jom. Cepat. Letak. Letak sini. Susun elok-elok. Saya letak dulu. Di sini. Aku cap sini. Senti, kamu bawa apa? Lipaskan. Cantik. Siapa punya ni? Saya, cikgu. Mari sini. Ceritakan pada kawan-kawan. Cantiknya Mimi punya. Terima kasih. Saya buat sendiri, Ma. Saya bawa Ladybird. Ladybird tu kita panggil kumbang kura-kura. Bagus, Mimi. Boleh duduk. Kura-kura? Sebab kumbang kura-kura macam kura-kura. Siapa bawa ni? Saya. Itu rama-rama. Bukan. Ini namanya kepompong. Kepompong ni tempat tinggal beluncas sebelum dia jadi rama-rama. Bagus, Ipin.
Pandai kamu cari. Cikgu, ambil saya pula cikgu. Yang tu, yang tepi tu. Ha, Upin pula bawa apa? Kita nak main apa ni? Kita main guli lah. Ha, tengok, aku ada banyak. Guli, guli, guli. Bosanlah. Tak ada mainan lain ke? Ha, ada, ada. Kita main masak-masak. Ha, mau tak? Guli pun guli lah. Boleh. Ha, saya mau main juga. Tak boleh. Kau mana ada guli? Ha? Haiya, saya ada lah. Ha? Alah, kau main pun kalah juga. Baik kau main masak-masak. Ha, tak apa, Meme. Kau boleh main. Tapi kalau kalah, jangan menangis tau. Boleh? Tapi ha, kalau saya menang, kamu semua kena ikut cakap saya. Okey? Ha? Ha, yelah. Tak. Kata cukup, beli aku. Dua genggam sikit. Payung kan takut kucing? Huh? Bukan takutlah. Geli. Alah, apa nak takut? Aku je lah. Ha, tengok ni. Ha, sini. Sini, sini. Cepatlah. Nak hujan ni. Nanti basah mesti akak marah. Betul. Tapi kucing ni, nanti dia basah macam mana? Ha. Dah siap. Ha, barulah tak basah. Ha, duduk sini diam-diam ya. Eh? Wow. Ha. Bye-bye. Aku balik dulu ya. Bye. Esok kita main lagi. Esok kita masak ayam goreng. Siapa kata? Huh?
Bingung itu. Tolong aku. Pergi. Kucing tu suka Ihsan loh. Syuh. Bawa baliklah Fizi. Kau kan suka kucing? Tak boleh. Kucing aku dah banyak. Alah, tambah seekor je. Tak boleh. Kau lah ambil apa yang... Ihsan, tunggu aku. Kau jagalah kucing tu. Macam mana ni? Bawa balik, nanti akak marah. Comelnya dia. Apa yang comel? Kita orang lah. Apa tu? Mana kau dapat kucing ni? Kesian kak. Kita orang jumpa di dalam semak. Sorang-sorang je. Kesian. Dah lah dia tak ada mak abang macam kita orang. Kita bela Apin? Boleh ya kak? Hah? Apin? Yalah. Upin, Ipin, Apin. Dah jangan nak buat cerita kesian. Pergi buang. Menyemak je. Kejamnya kak. Tak berperi kemanusiaan. Kejamnya kak. Tak berperi kemanusiaan. Hah? Pandailah kau. Cikgu Jasmine yang cakap macam tu. Tak ada. Nanti dia berak mengata-kata. Siapa nak bersihkan? Akak lah bersihkan. Hai, apa bising-bising ni? Tengoklah opah. Dia orang nak bela kucing ni. Tengok apa? Tengok. Comel kan? Boleh lah opah. Boleh. Tapi jangan bawa masuk dalam rumah. Tapi opah, kita nak main dengan dia dalam bilik. Tak boleh. Akak kau tak tahan dengan bulu kucing. Nanti dia hacum-hacum. Iya ke kak? Iya. Hacum! Ish, budak-budak ni. Pergi ambil kotak, letak kucing tu bawah rumah. Terima kasih, Opa. Bukan di kot kot, Ipin. Seronok mandikan kucing. Memang seronok. Seronok. Kenyangnya. Kenyang. Kucing kau dah makan? Kena bagi makan ke? Bukan dicari sendiri ke? Kalau nak bela kucing, bela betul-betul. Sayang dia. Bagi makan, bagi minum. Kalau tak, kita menyiksa dia. Kan dia kecil lagi. Kesian. Jom kita bagi dia makan. Ambil ni. Letak tu. Kucing tak makan semua tu. Kenapa pula? Sedap ni. Gaulkan nasi dengan ikan je. Yang lain tu mana dia makan? Wow, habis. Mesti sedap kan? Pandai kita buat. Besok kita bagi dia makan macam ni lagi. Thank you.
Dia tak suka mandi. Siram je air, dia cabut lari. Ha-ha, sampai kena cakar. Tengok ni. Oi, tak sakit ke? Sakit. Tapi kita orang tak kisah. Kenapa? Sebab dia comel. Tunggu saya. Apa-apa? Eh, tak ada pun. Mana dia? Apin? 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 Ayuh, dia pergi. Apa yang korang cari tu? Kita orang cari Apin. Dia dah hilang ke? Apin! Apin! Ha, tu dia Apin. Eh, saya rasa itu mesti mak dia. Ya ke? Wah, bulu dia sama lah. Comelnya. Manjanya. Apin kena lah ikut mak dia balik kan? Alah, kita baru je nak beli Apin. Biarlah dia pergi. Kalau korang ambil Apin, nanti kesian mak dia. Apa susah? Kita jagalah mak dia sekali. Betul. Bolehlah kak, bolehlah. Yelah. Tapi korang kena janji, jaga betul-betul. Janji? Lain kali lah tali tau. Kau jadi? Loh, asyik aku je. Cepatlah. Saya tak mahu main lah. Apa lagi? Jadilah. Kenapa pula? Tak ada Mimi, tak seronok lah. Saya mahu main masak-masak. Masak-masak? Ikut. Kau jadi. Jangan nak lari pula. Yelah. Nak kira sampai berapa? Sampai 10. Jangan curi tengok. Satu. Cepat. Saya cepat masak. Dua. Tiga. Empat. Eh, carilah tempat lain. Kacau je aku nak makan. Lima. Ke tempat lain. Mesti takkan jumpa saya. Apa dibuat tu? Alah, kamu sudah jumpa saya. Marvelous. Bila kau main?